Upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional dan Hari Kebangkitan Nasional ke-115 dilaksanakan pemerintah Kabupaten Nganjuk di Monumen Dr. Sutomo Senin 22 Mei 2023. Upacara bertema Semangat untuk Bangkit itu dipimpin oleh Bupati Kabupaten Nganjuk Marhaen Djumadi. Bupati Marhaen mengatakan pihaknya sengaja memilih Monumen Dr. Sutomo sebagai lokasi upacara sebagai bentuk penghargaan terhadap para pejuang yang telah memajukan bangsa. Menurutnya, ada dua momentum di Hari Kebangkitan Nasional, yaitu pada tanggal 20 Mei 1908 dan 28 Oktober 1928. Dua momentum itulah yang menjadikan Indonesia bangkit. Kita upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional ya. Jadi forbibra semuanya lengkap di sini, upacaranya dingepeh. Spesial sekali, karena apa? Ada dua momentum kebangkitan nasional itu, yaitu berdirinya organisasi yang namanya Budi Utomo. Budi Utomo itu didirikan oleh Dr. Sutomo dan kawan-kawan. Ada 9 orang yang mendirikan organisasi Budi Utomo itu ya. Upacara berlangsung lancar dan hikmat dengan dihadiri oleh Sekda, Ketua DPRD, Kapolres, Dandim, Kajari, tokoh veteran Nganjuk, siswa dan siswi, dan perwakilan lembaga pendidikan. Rafli Fajri Julianto, TV Bangsa Nganjuk, Jawa Timur.